Gua sampai school fans buat gue Ronggoro Kipadila, dan seperti yang kalian bisa lihat di sebelah kanan gue udah ada pialanya untuk juara Sikrani Cup 2019. Jadi ini ada video terakhir game Hales dari UI Playoff Sikrani Cup 2019. Nah ini pertandingan final nih antara Merpati Bali melawan Sahabat Semarang. Tapi sebelum kita ngomongin game Halesnya, gue mau say congratulations dulu kepada Coach Embing yang udah menjadi Coach of the Year, dan juga Yuni yang terpilih sebagai MVP. So congratulations kepada keduanya. Tapi dari game kali ini, gila men, Helena Tumbelaka sama Regita Pramesi sih, dua-duanya nembaknya sakti banget sih. Kalian harus lihat highlightsnya. Dan nanti setelah highlights, jangan lupa nih, jangan dimatin dulu, masih ada video interview nih. Ada beberapa dari pemain dan juga ada dari Coach Sembing, jadi jangan dimatikan dulu nanti videonya. Kalau gitu sebelum kita ke game highlights, gue mau say thank you dulu kepada semua orang yang ada di Sikrani Cup yang sudah menerbangkan gue untuk meliput semifinal dan final. So thank you again. And kalau gitu langsung kita ke highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. Enjoy the highlights.
biasa. Musim ini kita up and down dari seri 1, seri 2, dan seri 3. Kita menjalankan luar biasa sih, menjalani seri luar biasa. Di ujung, mereka adalah keluarga, menurut saya mereka adalah pemain-pemain dan keluarga yang positif sih. Jadi satu sama lain saling mendukung, official juga seperti itu. Jadi menurut saya mereka layak buat jadi juara. So, ini saya secara pribadi membicarakan luar biasa panjang tentang keputusan Helena harus bermain di final. Secara pribadi dia memang ingin memimpikan main di final, tapi saya harus bicara dengan fisio dan lain-lain sampai yang harus di luar lapangan dan play-playnya yang safe buat Helena. Dan saya percaya dia positif untuk menanggapi itu dan kita semua tahu hasilnya di lapangan. 9 poin bagi dia di final game. Kenapa bisa main ya final, aduh itu sih, dan belum tahu juga apakah akan berlanjut, jadi memang mempersiapkan banget. Mungkin sebenarnya dari game sebelumnya bisa aja sih main, tapi untuk mempersiapkan ke final ini akhirnya saya baru dimainin sekarang, dan udah gitu puji Tuhan bisa kasih yang maksimal buat game hari ini gitu. Ya buat yang kalian yang gak tahu injuriku apa, kemarin tuh memang lututku itu sempat goyang, jadi untuk spesifiknya belum tahu apakah itu ligamen, apakah itu otot, tapi abis ini aku akan melakukan pengecekan lagi ke dokter. Tapi untuk saat ini yang penting juaranya, oke? Okay. Ini kesannya gimana nih main sama temen-temen yang season ini nih? Oke, okay, kesannya ya luar biasa sih, karena Merpati itu ya walaupun dibilang digadang-gadang menjadi tim juara, tapi tuh kita benar-benar lewatin ups and down selama 3 tahun bareng Merpati tuh, kayak selalu ada aja yang cedera, dan apalagi saat ini terakhir ada lagi yang cedera, dan itu rasanya sedih sih, cuman karena kita selalu bersama-sama selama 3 tahun ini kita semakin kokoh, dan juga bersyukur punya Coach B yang selalu press kita untuk jadi selalu lebih baik, selalu push kita untuk selalu jadi lebih baik, dan ya datanglah hari ini, dan ya bersyukur dah gitu. Perjalanannya panjang banget. Yang darinya saya cedera, terus ngejalanin prosesnya yang sangat-sangat berat banget, capek banget, tapi dari capeknya itu membuahkan hasil hingga sampai sekarang saya bisa menjadi juara di Merpati Bali Sri Kandi Cup 2019. Komentarnya jadi juara gimana nih? Rasanya senang banget yang pastinya. Kalau diingat-ingat waktu cedera itu, dilihat dari perjuangan buat comeback itu susah banget, terus bisa di sini bisa menjadi juara, itu rasanya senang banget dan gak nyangka juga bisa juara di sini.